Ding, Desa Wisata Widosari di mana? Oh, di depan. Oke. Saya ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Desa Wisata Widosari bisa tembus 50 besar desa wisata terbaik. Gak mudah karena tahun lalu Desa Wisata Tinalah, yeah. Dan ini adalah bagian dari kabupaten yang back to back. Jadi tahun lalu dapat, tahun ini dapat, jarang sekali dari 514 kabupaten. Saya ucapkan selamat kepada Kulon Progo dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya tadi sudah matur ke Gusti Bendoro bahwa Januari akan ada ASEAN Tourism Forum di Yogyakarta dan kita akan gelorakan desa-desa wisata sekeliling Yogyakarta ini untuk menjadi tujuan travel plan dari para delegasi dari 10 negara ASEAN yang akan hadir di Yogyakarta termasuk juga Desa Wisata Widosari.